kami di APM menyerulah semua penduduk yang layak sebagai penerima vaksin tu supaya pertama kena daftar dan di dalam My Sejahtera. Kepada yang tak tahu nak mendaftar tu boleh dapatkan daripada petugas APM sendiri untuk membantu untuk mendaftar. Dan keduanya, setelah mendapat temu janji tu, tepatilah temu janji anda. Kerana banyak yang dapat temu janji tapi tak hadir untuk menerima vaksin. Rugi ya, kerana ramai lagi yang beratur ni yang menunggu untuk menerima vaksin, tak sabar nak menerima, belum mendapat temu janji. Yang dapat temu janji tu tak nak pula hadir menerima vaksin ya. Saya pun dah menerima vaksin yang pertama, alhamdulillah tak ada apa-apa pun efek. Hari ni hari yang kedua dapat vaksin kemarin, tak ada pun apa-apa kesan yang memudaratkan diri. Jadi kepada semua, masa inilah kita kalau boleh kita nak semua yang layak menerima vaksin tu untuk mengambil suntikan supaya Langkawi ini kita nak bangkit kembali. Kita nak supaya dibuka kembali ruang kepada pelancong untuk datang sekaligus membantu menjana ekonomi dalam sektor pelancongan, insyaAllah.